Halo YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Indra Channel. Kali ini kita berada di Jombang, Jawa Timur, di Desa Tunggorono. Kali ini kita akan review kuliner namanya tahu gimbal. Seperti apa pembuatannya, kita akan saksikan. Tunggorono ya, dekat jembatan. Ini pedes, Pak. Lontong tahu gimbal Semarang.
pakai petis, bumbu petis seperti tahu tek ya. Kalau misalnya di Semarang, kalau lihat nggak ada bumbu petisnya. Tapi karena khas Jawa Timur itu ada bumbu petis, jadi dia ditambahin bumbu petis ya. Langsung kita coba. Rasa crunchy-crunchy-nya di mulut. Ini tadi ini kol yang digoreng. Ini bumbu kacangnya kita aduk ya. Ini ada udangnya. Tadi dari penyetnya digoreng ya, seperti ini. Jadi kayak batagor. Ya tadi harganya di sini sedoso ya kan ya, 10.000. Kalau bahasa Indonesia 10.000. 10.000 kalian bisa dapetin tahu gimbal ini ya. Tahu gimbal khas Semarang dengan modifikasi khas Jombang. Kalau dari review saya tuh rasanya antara campuran dari batagor, tahu tek, tahu gimbal khas Semarang. Rasanya lumayan crunchy. Ini saya kasih nilai 7 dari 10. Kalau dibilang recommended, cukup lumayan recommended, cukup lumayan enak. Dengan harga yang terjangkau, cuma sedoso, Rp10.000, berada di tempat strategis. Oke kan? Sekian dulu review dari tahu gimbal kali ini. Semoga rekan-rekan senang menontonnya. Jangan lupa tetap cintai produk Indonesia dan kuliner Indonesia. Thanks for watching. Jangan lupa like. Kalau suka, komen. Kalau misalnya ada pertanyaan, dan jangan lupa tentunya subscribe untuk kelangsungan channel saya. Terima kasih ya kan ya. Minta tolong kalau ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indra Channel pamit.